Pelantikan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri disambut baik oleh rakyat negara ini dan dianggap sebagai permulaan bagi masa hadapan negara yang lebih baik. Rata-rata yang ditemui menyambut baik pelantikan itu dan berharap kemelut politik yang melanda negara akan segera selesai demi kelangsungan dan kestabilan negara pada masa hadapan. Saya rasa dia tak perlu bimbanglah sebab dia pun ada banyak pengalaman tentang politik dalam Malaysia lah. Jadi kita harap apa yang beliau ingin jalankan tugas tu, kita harap jalan dengan baiklah. Kalau dia boleh bawa ikut peraturan, baguslah. Itulah kita harap, dia boleh bawa penduduk Malaysia lebih tinggi lagi. Dan semua apa yang kita perlu, dia boleh undaikan. Harap lagi kita lagi maju, lagi baguslah. Kalau bolehlah, kita rakyat tak biar susah-susah lagi. Kalau boleh, saya harap kan kita punya menteri baru tu bagi kita rakyat lagi senang, hidup kita lagi apalah, aman ke apalah, macam itulah. Okay, saya harap Malaysia lebih maju, lebih aman dari yang sebelum ni dan semuanya harap baik-baik je lah. Dengan pengalaman yang sebelum ni, saya harap dia dapat pimpin Malaysia ke arah yang lebih baiklah. Tentu.